Soalnya kadah masuk payah lah sama itu, ada kebanyakan cuekin banyak. Antrian pun hari bermalam, ada yang 2 hari tak dapat, ada yang 3 hari pun tak dapat. Banyaklah bang, kadang-kadang soalnya yang datang 16.000, yang bisa dapat oto cuma 8 oto atau 10 oto. Yang kebanyakan yang isi kebanyakan drum, jerigen dengan tangki-tangki siluman memang terlalu banyak ya di Sambas tuh, bagian Sambas sudah gitu. Terutama dari Pertamina Loren, Pertamina Sungai Pinang, Pertamina Bakut sampai ke Pertamina Pemangkat lah udah kayak khususnya ih. Untuknya yang penting untuk daerah Sambas lah ya khususnya ih. Sama itu kami memang itu banyak mengeluh udah sebagai supir kayak ih, oleh karena seolah pun kadang-kadang kami di jatah sampai 300.000, 250.000 kayak hanya si tangki kayak. Sedangkan kami pun ya perlu nak makan juga nak minum juga anak bini kayak ih. Jadi seandainya pun bisa kami dari pihak supir ataupun pihak pemakai seolah jangan sampai kami ditargetkan ataupun dijatah gitu ya, sausnya ya. Nah, bagi kawan-kawan jadi kan supir yang lalainya kan hanya apa, pemakai bukan penjual gitu ya. Maksud kami kan jangan sampai jerigen ataupun drum-drum di Pertamina ya terlalu banyak ya. Seandainya pun memang pihak yang lain untuk berjual beli kan seolah jangan sampai nanti kan pakai drum atau pakai jerigen. Boleh pihak yang nanti, yang penting pakai oto juga ikut antrian gitu ya. Jangan sampai nak pakai jerigen ataupun pakai drum gitu ya. Jadi kami memang tuh banyak mengeluh loh bang ya. Soalnya kami kan kadang-kadang 2 hari 2 malam memang musuh kita seolah tuh akhirnya dan dapat gitu ya. Banyak udah kejadian gitu ya. Sampai nak bertinju sampai supir kan gak mungkin gitu ya. Karena kami kan sifatnya kan supir kan satu keluarga saling mendukung gitu ya. Soalnya kan kita supir tuh kan nih banyak membantu loh dah nah, gitu ya. Jangan sampai kami dipersulit gitu ya. Sama itu kami kan banyak juga mengeluh dari tahun berapa kami kena ibatnya tuh udah sama jangan kena jajah oleh solar ya. Sedangkan solar datang tuh 16.000, 8.000, 16.000. Tapi kemana sih? Ah, solar aja ya, kemana lakinya ya, kami pun tak tahu ya, di mana lagi solar ya. Sama itu kami kan banyak udah mengeluh udah ya, tentang solar ya. Mungkin kawan yang lain pun menghasilkannya juga lah, ya, bagaimana yang dihasilkannya ya, ya. Oleh karena itu pun dan saya balik ke rumah juga. Jarang balik ke rumah lah terutama duduk-duduk di Pertamina gitu ya. Karena antri solar. Ah, banyak loh dah yang dikeluhkan gitu ya. Mungkin pihak pemerintah ataupun pihak manapun yang terkait kepada Pertamina tolonglah tanggapi. Ah, gitu ya. Tolong tanggapi. Ah, keluhan kami itu supir. Ha gitu ya. Tidak ditanggapi lah. Ah, gitu jangan sampai kami itu hanya sebagai diam-diam gitu kalau pun kami sananya kalau supir bertindak kan lah payah. Cerita demo, cerita habis gajah kan lah payah gitu ya. Kalau pun supir kan supir itu jiwanya itu agak panas gitu. Apalagi tidak dapat solah kan gitu utama. Jadi tolonglah dipikirkan juga gitu bagi pihak pemerintah gitu. Berarti SPBU ya. Cuma SPBU lah bagian Sambas tuh gitu.